الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحمد لله kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama lagi sekali dalam majlis ilmu kita membincangkan syarh thalathatil usuli للشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين وهو شرحه على متن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله. Dan kita telah sampai kepada perbahasan rukun iman yang kedua iaitulah وملائكته dan malaikat-malaikatnya. Dan malaikat, sudahlah kita sebutkan, diambil daripada perkataan al-alukah yang bermaksud risalah, utusan, pengutusan. Jadi secara mudahnya makna malaikah dari segi bahasa ialah utusan, sama dengan makna rasul. Dan kata al-Syeikh rahimahullah, macam telah kita bacakan, alamun al-malaikah, malaikah secara ta'rif syar'inya ialah alamun ghaibiyyun makhluqun. Dia adalah alam. Yani bila kita kata alam, maknanya dia ada jenis yang banyak, dia bukan satu saja. Dan bila kita kata alam, maknanya dia makhluk. Kerana alam ini maksudnya makhluk. Lain daripada Tuhan panggil alam. Allah, Allah Rabbul Alamin. Allah bukan alam. Ghaibi dan alam ada ghaib dan syahadah. Ghaibi yang tak nampak, syahadah yang nampak. Tak nampak dari sudut mana? Disebah pada kita manusia. Itu maksud. Tapi malaikat sama-sama dia nampak lah, ha, kan? So malaikat dengan malaikat dia tak ghaib, ha, kan? Ha. Yang ghaib tu kita dengan malaikat. Ha. Sama juga macam jin. Jin dengan jin dia nampaklah kawan dia. Yang tak, yang ghaib tu kita dengan jin. Ha, kan? Adapun malaikat dengan kita, dia nampak kita. Ha, malaikat dengan kita, kita tak ghaib. Kita sebab tu kita ni tidak ghaib. Kita dilihat oleh semua makhluk. Apa makhluk yang tak nampak kita? Jin nampak kita, malaikat nampak kita. Ha, haiwan-haiwan nampak kita. Kita tak nampak banyak benda, ha, kan? Kita tak nampak jin, tak nampak malaikat, tak nampak bakteria, tak nampak kuman, tak nampak virus, ha, kan? Semut-semut halus kita tak nampak, hama kita tak nampak, habuk kita tak nampak, udara kita tak nampak, ha. Kita yang banyak tak nampak, ha, kan? Ini alamun ghaibi, dia kata alam ghaib yang tak nampak pada pandangan manusia. Dan yang hanya golongan Rasul alaihimussalatu wassalam yang diberi mukjizat untuk melihat malaikat pada waktu tertentu. Itu pun waktu tertentu. Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam hanya melihat malaikat pada malam Mi'raj dua kali, malaikat Jibril dua kali. Dan kita semua juga akan melihat malaikat bila? Bila mati, bila kita masuk alam ghaib. Ah, bila kita pun pindah pergi alam ghaib, maka kita dah jadi ghaib sekali lah. Kita dah dighaibkan ke dalam kubur. Kan? Tapi bila malaikat maut datang, kita nampak. Bila mungkar nakir datang, kita nampak. Ah, masa tu kita dah boleh tengok malaikat. Kan? Ah, jadi masa hidup tak nampak. Bila masuk mati, nampak. Makhluqun, malaikat ni semua makhluk diciptakan. Bukan Tuhan, ha. Ini menafikan akidah-akidah batil dalam sebahagian agama yang menganggap malaikat itu adalah satu juzuk daripada Tuhan. Wal'ayyadzubillah. Abiduna lillahi ta'ala, sentiasa beribadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya telah kita jelaskan. Walaysa lahum min khasaisir rububiyyati wal uluhiyyati syai', dan tiada bagi mereka sedikit pun
kekhususan rububiyah, ketuhanan mahupun uluhiyah untuk disembah. Mereka tidak jadikan sebagai Tuhan, bukan mereka yang mentadbir alam ini, dan bukan mereka yang disembah jadikan perantara, tidak boleh. Kerana Allah Subhanahu taala berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Apa banyak malaikat di langit yang tidak memberi faedah syafaat mereka sedikit pun. Kan? Maknanya malaikat sendiri dia tidak ada hak memberi syafaat dengan sendirinya. Ada pun dalam hadis syafaatil malaikah wa syafa'an nabiyyun dan sebagainya, malaikat akan beri syafaat. Ini setelah diizinkan oleh Allah untuk orang mukmin syafaat dengan izin. Adapun malaikat sendiri nak bagi syafaat jadi orang tengah, nak interfere urusan Tuhan, dia nak ubah keputusan Tuhan, tak boleh. Dia hanya hamba yang disuruh, yang diperintah oleh Allah, dan dia taat menjalankan suruhan Allah Ta'ala tersebut. Khalaqahumullahu Ta'ala min nur. Allah ciptakan mereka daripada cahaya. Jadi asal jadi mereka dari cahaya. Seperti mana manusia diciptakan daripada, asalnya Adam diciptakan daripada tanah, dan keturunan Adam diciptakan daripada benih mani Adam. Kan? Jadi maknanya dalam hadis Nabi kata khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan daripada cahaya. Wa khuliqatil jannu min marijin min nar. Dan jin diciptakan daripada lidah api yang menjala, yang menjulang-julang, yang menyala-nyala. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Dan diciptakan Adam daripada apa yang telah disifatkan buat kamu. Allah telah ceritakan Adam ni diciptakan daripada min tinin lazib, daripada tanah yang basah, tanah liat. Kan? Dan cahaya ini cahaya yang makhluk. Allah ciptakan daripada cahaya yang makhluk. وَمَنَحَهُمُ الْإِنْقِيَادَ التَّامَ لِأَمْرِهِ وَالْقُوَّةَ عَلَى تَنْفِيذِهِ. Dan Allah anugerahkan, kurniakan kepada mereka ketundukan, kepatuhan yang sempurna kepada perintah Allah. لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Mereka tidak pernah menderhakai Allah sedikit pun akan perintah yang Allah beri kepada mereka, dan mereka melaksanakan segala tugas mereka. Walquwah ala tanfidhihi, dan mempunyai kekuatan untuk melaksanakannya. Ya, malaikat ni ada, Allah Ta'ala sifatkan Jibril zi quwwatin inda dhil arshi makin muta'in thamma amin. Jibril itu Tuhan kata zu mirratin fastawa. Dia zu mirrah, mempunyai keindahan rupa. Fastawa, dan elok rupa parasnya. Dan dalam ayat ini Tuhan kata zi quwwatin, zi quwwah, Jibril ni ada kekuatan. Zi quwwatin inda dhil arshi makin, dan dia mempunyai kedudukan yang teguh di sisi Tuhan Arash. Muta'in, ditaati, thamma, di sana di langit. Semua malaikat taat kepada Jibril. Amin, dipercayai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi malaikat ni dia ada kekuatan. Terutamanya malaikat Al-Karubiyun. Malaikat Karubiyun ni malaikat yang rapat, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka inilah penanggung hamalatul arshi, dan mereka lah juga yang diutuskan Allah Ta'ala bagi memusnahkan atau menurunkan azab yang diketuai oleh Jibril alaihissalam. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ. Dan yang berada di sisi Allah, yakni malaikat, tidaklah sombong sama sekali untuk beribadah kepada Allah. Nabi SAW kata, أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أَنْ تَئِطَّ. Langit ni sampai berbunyi-bunyi, dan patutlah ia berbunyi-bunyi. Ha, kan? Macam rumah kita berat, ada benda berat di atas, dia bunyi ngok-ngok-ngok. Ha, kan? Langit ni dah ngok-ngok-ngok lah, Nabi kata. Dan patutlah dia duduk ngok-ngok-ngok tu. Maksud apa? Tidak ada tempat yang kosong melainkan ada malaikat yang, tidak ada ruang kosong, semuanya dipenuhi oleh malaikat yang sedang
bertasbih, sedang sujud, sedang rukuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum adadun katsirun la yuhsihim illa Allah. Dan bilangan mereka itu tidak ada yang dihitung melainkan Allah taala jua. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Dan tidak mengetahui bilangan tentera Tuhanmu kecuali dia sahaja, yakni malaikat secara khususnya, dan segala macam jenis tentera yang Tuhan hantar untuk memusnahkan orang kafir yang kita semua tidak tahu. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له البيت المعمور. Dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, daripada hadis Anas radhiyallahu anhu dalam kisah Al-Mi'raj, bahwasanya Nabi SAW ditunjukkan bagi baginda Al-Baitul Ma'mur fis sama, di langit. Yusalli fihi kulla yawmin 70 alf malak, masuk beribadat padanya setiap hari 70,000 malaikat. Idh kharaju lam ya'udu ilayhi akhiru ma 'alayhim, jikalau mereka keluar tidak akan masuk semula sehinggalah akhir hayat akhir mereka. Nah, maksudnya hingga akhir kiamat. Setiap hari 70,000 malaikat yang berbeza. Semenjak Allah ciptakan Baitul Ma'mur hinggalah hari kiamat. Dan berdasarkan hadis, malaikat diciptakan daripada cahaya, jin diciptakan daripada api, dan Adam diciptakan daripada tanah, menunjukkan malaikat lebih awal penciptaannya daripada jin. Kemudian jin, kemudian manusia. Jadi ini dari segi perbahasan asas tentang malaikat. Wal imanu bil malaikati yatadammanu arba'ata umur. Beriman dengan malaikat secara asasnya, ini Syekh nak bagi tahu asas beriman dengan malaikat. Yang mana kalau tak ada empat ni kira kufur dengan malaikat. So apa dia perkara yang menjadi syarat sah atau rukun untuk mengesahkan seseorang itu dianggap pada sisi syarak beriman dengan malaikat? Kata Syekh, ada empat perkara. Kalau tak ada salah satu daripada empat ni, kafir dengan malaikat. Wal'ayadzubillah. Al-awwala al-iman biwujudihim. Yang pertama, beriman dengan wujudnya mereka. Mesti yakin malaikat wujud hakiki. Kalau dia kata malaikat ni khayalan Nabi saja, beriman tak dengan malaikat? Kafir. Macam Ibn Sina, kan? Atau dia kata malaikat ni hanyalah potensi dalam alam ini. Ha, boleh tak kata macam tu? Malaikat ni adalah potensi alam. Ha? Kekuatan dalam alam ini. Dia adalah qiwa tabi'iyah, kekuatan tabi'i yang dalam alam. Ini juga kufur, kan? Ha, macam dalam tafsir apa? Muhammad Asad, kan? Ha, malaikat bagi dia hanyalah kekuatan baik, kan? Ini kufur. Ataupun dalam tafsir Muhammad Abduh, dalam tafsir Manar, ha, dia kata malaikat ni maknanya adalah qiwa basyariyah, qiwa tabi'iyah, kekuatan tabi'i yang ada dalam tumbuh-tumbuhan, yang ada dalam haiwan, yang mana kekuatan ini yang menggerakkan. Ha, maksud malaikat menarik matahari terbit tu kekuatan matahari untuk terbit. Maksud malaikat Mikail menjaga tumbuh-tumbuhan, kekuatan tumbuh-tumbuhan, kekuatan dalaman ruh dia untuk tumbuh. Ini tak betul lah, kan? Ini adalah pendapat yang pada zahirnya menyeleweng dan tafsiran batiniah. Jadi maknanya, walaupun sebagai orang dia beri taujih takwil bagi kalam Muhammad Abdul, tapi zahir perkataan ini salah. Tak betul. Ha, tak betul. Ha, ini bentuk penyelewengan dalam beriman dengan malaikat. Dia kata malaikat ni hanyalah apa nama, force of nature. Ya, force of nature dia kata, kekuatan semula jadi, alam semula jadi. Ini adalah balalun wa kufrun. Sebab kalau kita kata, kalau kita kata malaikat yang menarik matahari terbit itu ialah kekuatan matahari untuk terbit, tak kena dengan hadis.
Ha. Sebab Nabi kata matahari setiap hari dia tak mau terbit. Sehingga terpaksa ditarik oleh malaikat. Kan? Jadi maknanya kalau itu kekuatan yang terbit, macam mana kita nak faham hadis tu? Kan? Habis kalau kita kata 8 malaikat menanggung arasy. Takkan kita nak kata arasy ni ada 8 kekuatannya. 8 kaki, arasy ada 8 kaki untuk pendiri dah. Arasy ada 4 je qawaim dia. Arasy 4 segi. Mesti boleh 8. Kan? Jadi 8 tu yang tanggung. Bukan bentuk dia. Kan? Atau kita kata Jibril ialah kekuatan Nabi untuk mencapai satu ilmu. Bagi Ibnu Sina, Jibril ni hanyalah al-quwah al-khayaliyah, kekuatan Nabi untuk berkhayal. Kan? Jadi kalau kita kata khayal, apa makna dia tengok Jibril dua kali saja pada malam Mi'raj? Dan Nabi nampak walahu situ mi'ah janah, dan bagi Jibril 600 sayap. Kan? 600 sayap. Dan berguguran daripada Jibril, sayap Jibril itu al-yaqut, berbagai jenis batu permata, intan, warna-warni yang indah-indah. Kan? Dan apa makna Jibril kepak sayap dia sampai terpelanting rumurah dan sujum kaum Nabi Lut? Kalau Jibril ni hanya khayalan Nabi Lut, adakah Nabi Lut yang terbalikkan kampung dia? Kan? Ini antara perkara-perkara yang wal'iyadhu billah. Bayangkan, kalau Jibril itu hanya khayalan, adakah siapa yang lambung kampung Nabi Lut sampai malaikat di langit semua boleh dengar salakan anjing penduduk Nabi Lut? Kan? Maknanya itu memang betul-betul malaikat yang begitu besar. Kan? Tayyib. Jadi beriman dengan wujud mereka, yang kita beriman dia adalah satu entiti hakiki yang ada kewujudan yang sahih. Sama juga dengan jin. Beriman dengan jin, kita yakin dia wujud, bukan hanya khayalan kita. Cuma orang Melayu dia terkeliru antara jin dengan hantu. Kan? Hantu tak ada hantu. Kan? Hantu ni lain. Hantu ni ialah dalam agama Hindu atau Buddha, iaitu roh yang belum dilahirkan semula, belum roh yang menanti proses inkarnasi, yang dia ni tergantung-gantung di antara alam langit dan alam bumi, sebab dia masih ada ta'aluk dengan urusan dunia seperti dendam yang tak lumat. Kadang dia berkata yang ni tak betul, yang ni Hinduism, kan? Tak ada cerita orang mati kena bunuh jadi hantu. Orang mati biasa tak jadi hantu, kan? Dia jadi macam itu. Nak jadi bomoh kena pergi bertapa dekat kubur, orang mati dibunuh, dia kata. Tapi itu permainan syaitan lah. Syaitan kadang dia menjelma dia sekian-sekian, walayadhu billah. Al-thani al-imanu biman alimna ismahu minhum bismihi kajibril wa man lam na'lam ismahu nu'min bihi bihim ijmala. Beriman dengan mereka dengan nama mereka yang spesifik, bagi yang kita ketahui nama mereka secara spesifik seperti Jibril, dan yang tidak diketahui namanya secara spesifik, kita beriman secara kasar bahawa memang ada malaikat seperti malaikat malaikatul jibal, malaikat gunung, apa nama dia tak tahu, tapi kita yakin gunung ada malaikat yang menjaga. Yakni kita beriman dengan malaikat secara kasar dan beriman secara spesifik bagi mana-mana sifat malaikat yang datang secara spesifik seperti Jibril alaihissalam. Tak ada sebutkan banyak tempat dalam Quran namanya Jibril, dan disebut dengan nama Ar-Ruh. Allah kata ta'rujul malaikatu war-ruhu fih. Malaikat dan ruh naik kepadanya. Jadi maknanya malaikat dan ruh. Jibril namanya ruh, ruhul qudus, ruhul amin. Jibril, Jabrail, Jibral, Jabral, ni semua nama-nama dia yang kita beriman bahawa ini adalah malaikat, dan dia adalah ra'su malaikah, dia adalah ketua malaikat. Dan Jibril adalah yang al-muwakkal bil wahyi, yang diwakilkan untuk menyampaikan wahyu kepada para rasul manusia.
Dan di antara malaikat yang datang pada kita namanya dalam hadis ialah, dalam Quran ialah Mikail. Allah sebut, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa inna allaha aduwwan lil kafirin. Barang siapa yang memusuhi Allah dan Rasulnya dan malaikatnya dan Rasul-Rasulnya dan Jibril dan Mikail, dalam qira'at ini Mikail, 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 ha? Maka Allah adalah musuh bagi orang kafir. Karena orang Yahudi dia benci Jibril dan dia sayang Mikail, sebab dia kata Mikail adalah guardian angel bagi Bani Israel, seperti yang datang dalam Talmud. Wal'ayyadzubillah. Dia perasan lah. Pasal apa? Pasal Mikail, Nabi tanya kepada Jibril, ala makana Mikail, apa tugas Mikail? Kata Jibril, ala al-qutri wal nabat, ala al-qutri wal nabat, menjaga hujan dan tumbuh-tumbuhan. Dia jaga rezeki. Jadi orang Yahudi ni suka lah yang rezeki-rezeki ni, kan? Dia pun kan suka dunia, kan? Jibril pula, Jibril bawa wahyu. Wahyu ni selalu menyelisihi nafsu dan syahwat. Dia tak suka lah. Sebab dia kata Jibril ni dia bawa khabar langit, lepas tu duduk dedah rahsia kita kat Muhammad, dia kata. Dia kita tak suka. Dalam Talmud dia kutuk macam-macam Jibril ni. Dia kata Jibril kena tergantung tugas lah. Tuhan suruh Jibril bakar satu kampung, lepas tu Jibril tak mau ambil bara api tu sendiri. Dia suruh malaikat lain ambil, lepas tu malaikat tu ambil, tengok bara api dah padam, tak boleh nak bakar kampung. Lepas tu Jibril kena gantung kerja. Kan? Jahat. Ni dalam Talmud. Alhamdulillah. Ini dakwaan-dakwaan jahat orang Yahudi. Dan tidak juga seperti Nasrani. Nasrani jadikan malaikat ni perempuan, kan? Dia kata malaikat ni macam malaikat ni apa, banat, anak-anak perempuan yang duduk di keliling Tuhan, kan? Wal'ayyadzubillah. Lepas tu Mikail pun dia pun lebihkan Mikail daripada Jibril. Dia kata Mikail ni archangel, malaikat nama kan. Kalau gereja-gereja Katolik tu dia ada satu patung, kan, duk pegang apa, panah ataupun tombak. Itu dia Mikail tu dia berkata. Wal'ayyadzubillah. Kan? Itu ngarut lah, itu benda-benda yang mengarut. Adapun Mikail ialah malaikat yang Ta'ala ciptakan, dia diwakilkan menjaga rezeki. Dan yang ketiga Israfil. Ini sabit dalam doa Nabi, doa tahajud. Nabi buka solat tahajud dia dengan Allahumma Rabba Jibra'il wa Mikail wa Israfil. Dan kenapa tiga malaikat ini disebut dalam doa Nabi? Kerana mereka adalah tiga pemuka malaikat, dan mereka lah malaikat di antara malaikat Al-Karubiyun, malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan telah masyhur bahawa Israfil adalah tugasnya meniup sangkakala. Ini telah masyhur dan sebahagian ulama merhikayatkan ijma', walaupun hadis dhaif. Hadis dalam masalah dhaif. Jadi sebagian ulama tidak menjazamkan itu adalah Israfil. Cuma yang masyhur ialah ia adalah Israfil. Dan kalau Israfil itulah malaikat peniup sangkakala, maka telah sabit sifatnya bahawa malaikat peniup sangkakala ini, Nabi kata, kaifa an'um wa sahibul qarni qad iltaqamal qarna wa asgha laytan wa rafa'a layta. Mata yu'mar yantaziru, mata yu'mar fayanfukh. Nabi kata, macam mana aku boleh duduk selesa sedangkan peniup sangkakala telah pun meletakkan sangkakala di mulutnya dan telah meletakkan telinganya untuk mendengar perintah Tuhan. Bila masa saja disuruh untuk tiup, dia akan tiup. Mana dia duduk kembung mulut dah nak tiup sangkakala ni, tinggal nak embus ya. Kan? Jadi maknanya kalau itu ada Israfil, maka itu di antara sifatnya. Dan di antara malaikat yang kita dapat namanya adalah dalam Al-Quran Malakul Maut. Dalam surah As-Sajdah Ta'ala kata, qul yatawaffakum malakul mautil ladhi wukila bikum
thumma ila rabbikum turja'un. Dan bagi malaikat maut ini a'wan, pembantu-pembantu daripada malaikatul rahmah dan malaikatul azab. Dan tidak sabit namanya Israel. Tidak ada nama bagi malaikat maut kecuali malakul maut. Namanya malakul maut. Sebab ini yang datang dalam hadis, termasuk dalam hadis Nabi Musa alaihi salam, kata Nabi ketika mana datang padanya malakul maut, Nabi gunakan nama malakul maut. Dan Nabi Musa rimbuk malakul maut. Betul, tumbuk. Tumbuk. Kan? Wasak mata. Kan? Nabi Musa ni memang kuat. Kan? Jadi malakul maut kata, ya Rab, engkau hantar aku kepada hamba-Mu yang tidak mau mati. Jadi Tuhan tanya, wahai Musa, apa yang kau nak? Ambillah bulu biri-biri, pegang. Musa kata, betul apa Tuhan? Ini umur kamu aku boleh tambah, Tuhan kata. Betul apa Tuhan? Tuhan kata, mati, mesti mati. Musa kata, kalau macam tu mati sekarang lah. Tak tunggulah, kalau nak mati juga, mati sekarang. Kan? Maka barulah Musa menyerah diri untuk mati. Itu adalah kalimullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat adalah hakiki. Malaikat maut ni hakiki. Datang Nabi Musa. Nabi Musa tumbuk dia. Kan? Kalau dia malaikat ni khayalan, tak tumbuk siapa? Kan? Itu nak menunjukkan malaikat ni ada wujud yang realiti. Kan? Dan di antara malaikat yang sampai pada nama yang disebut dalam Quran namanya adalah Malik Khazinun Nar. وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ. Dan penduduk neraka menyeru, wahai Malik, mintalah supaya Tuhanmu mematikan kami dalam neraka. Dan Nabi dalam hadis, Nabi kata, رَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ. Aku lihat pada malam Mi'raj itu Malik penjaga neraka. Jadi di antara nama malaikat ialah Malik. Dan bersama Malik 19 malaikat Zabaniyah. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةِ. Dan jumlah mereka 19. عَلَيْهَا 19. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ فِتْنَةً وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا. Tuhan kata, atas neraka itu ada 19. Abu Jahal kata apa? 19 aja. Jom kita angkat geng lawan, dia kata. Tuhan kata, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Awak yang bongok sangat, Abu Jahal. 19 ni aku jadikan malaikat, bukan 19 orang. Dan tidak kami jadikan bilangan mereka 19 ini melainkan supaya fitnah, ujian bagi orang kafir. Dan dikatakan 19 ni ketua-ketuanya. Sebab dalam hadis, ketika mana jahannam ditarik kepada mahsyar, alaiha sab'una alfa zimam. Ketika mana Allah Ta'ala akan heret jahannam pergi kepada mahsyar nanti, dia ada 70,000 tali kekang. Kan? Likulli zimam, setiap satu tali kekang, sab'una alfa malak yajurrunaha. 70,000 malaikat akan tarik. Jadi bayangkan jahannam itu sangat besar. Dan ditarik oleh, dan dia memerlukan 70,000 tali kekang untuk tarik. Dan setiap tali kekangnya berhajat kepada 70,000 malaikat. So maknanya malaikat yang menjaga jahannam saja sudah begitu banyak, kan? Dan begitu besar jahannam itu, dan begitu kuat dan begitu gagah perkasa dengan datang dengan ngauman-ngaumannya. Jahannam itu akan datang mengaum-ngaum kepada mahsyar. Nas'alullah al-afiyah. Kan? Dan syurga juga ada penjaganya seperti yang sabit dalam Quran. Cuma riwayat yang mengatakan nama ketua penjaga syurga Ridwan ini hadisnya dhaif. Nama malaikat Ridwan sabit, tidak sabit dengan nas yang sahih. Maka ia menjadi perbincangan dalam kalangan ulama. Sebagian ulama melihat riwayat itu boleh dijadikan sampai ke tahap hasan, dan ada yang mengatakan ia dhaif, tidak mencapai tahap hasan. Dan di antara malaikat yang sabit nama dengan nas yang sahih ialah Fattan al-Qubur, dua penyoal kubur, iaitulah Munkar dan Nakir.
dalam hadis riwayat Tirmizi, Nabi kata idza qubira ahadukum awil mayyit idza qubira al mayyit idza qubira ahadukum aw qubira al mayyit, Nabi kata apabila dikuburkan seseorang kamu atau sesuatu mayat, atahu malakani aswadani azraqan, datanglah padanya dua malaikat hitam kebiru-biruan, hitam kebiru-biruan. Yuqalu li ahadihimal munkar, dinamakan yang pertama itu munkar, walil akharin nakir, dan yang satu lagi namanya an-nakir. Jadi al-munkar dan an-nakir ini di antara malaikat yang sabit namanya dalam hadis. Itulah al-munkar dan an-nakir yang akan menyoal. Dan kata Nabi, mata mereka bersinar bagaikan petir, suara mereka bagaikan guruh. Itu adalah malaikat munkar dan nakir. Kenapa disebut munkar dengan nakir? Kerana bila orang tengok rupa mereka itu menjadi tak selesa dan tidak senang duduk, sebab muka mereka terlalu pelik dan warna mereka pun terlalu pelik, hitam kebiru-biruan, dan suara mereka bagaikan guruh dan mata mereka bagaikan petir. Jadi dia munkar dan nakir. Nas'alullah al-afiyah. Dan di antara nama malaikat yang sabit juga dan yang perlu kita betulkan di antara kesilapan faham orang kita ialah menamakan malaikat pencatat amalan raqib dan atid. Ini bukan nama, ini sifat. Sifat mereka ada raqibun yang mengawasi dan atid, tapi mereka adalah al-kiramul katibun. Mereka adalah malaikat nama kata sebagai al-kiramul katibun, juru tulis yang mulia. Yang belah kanan adalah ketua bagi yang belah kiri. Bila seseorang itu buat amalan kebaikan, yang belah kanan akan tulis tanpa perlu merujuk kepada yang belah kiri. Tapi yang belah kiri tidak boleh tulis amalan jahat, melainkan dirujuk kepada yang belah kanan. Ini bagi orang mukmin lah, orang mukmin. Dan di antara malaikat yang sabit nama dalam Quran ialah al-hafazah. Wa yursilu alaikum al-hafazah, dan dihantarkan kepada kamu al-hafazah, malaikat penjaga yang menjaga manusia siang dan malam. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-layli wa malaikatun bil-nahar. Nabi kata bersilih ganti pada kamu ini malaikat yang menjaga kamu waktu siang dan waktu malam. وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاتِ الْفَجْرِ وَصَلَاتِ الْعَصْرِ, dan mereka akan berhimpun, tukar shift pada waktu asar dan waktu subuh, waktu subuh dan waktu asar. Ini adalah malaikat hafazah. Ustaz, apa? Ada yang kata 9, ada yang kata 4. Apa dia? Hafazah. Tidak ada nas yang mengatakan bilangan. Tapi mereka adalah jumlah yang, sejumlah yang banyak malaikat. Sebab Nabi sebut, يَتَعَقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةِ, lebih daripada dua lah. Malaikah mesti banyak lah. Kan? Itu yang hafazah. Yang jaga kita waktu tidur, waktu kita apa kan? Tidak. Yang ni tak, yang ni tak tinggal kita. Hafazah takkan takkan tinggal kita. Kita pergi mana pun. Dan malaikat jurutulis pun takkan tinggal kita. Ha, ada pun hadis, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya malaikat tak masuk rumah yang ada anjing dan gambar. Yang ini khusus bagi malaikat rahmah, malaikat yang bawa rahmat. Jangan ingat, ha, tak apa, kita buh anjing, malaikat tak masuk, tak tulis amalan. Bukan macam itu, malaikat tak datang, malaikat pun tak masuk rumah sebab ada anjing. Saya tak payah mati, tak? Bukan macam itu. Bukan macam itu, kan? Ini yang dimaksudkan sini, malaikatul rahmah, malaikat rahmat. Dan sebagian ulama kata, boleh jadi ya, malaikat tak masuk rumah, tapi tak menafikan dia tak tahu apa yang kita buat dalam rumah. Itu ada juga. Sebagai ulama kata, jangan anggap. Kan? Kata kita, malaikat tak boleh capai apa yang kita buat. Allah Ta'ala bagi dia kekuatan yang special. Ini di antara, dan juga di antara malaikat yang datang, penceritaannya dalam hadis seperti malaikat gunung, ketika Nabi SAW pergi ke Taif, malaikat penjaga gunung, malaikat yang menarik matahari, ini lebih ramai lagi. Malaikat yang apa nama, membawa turun hujan, mereka adalah pembantu, pembantu Mikail. Malaikat Ar-Ra'du, iaitulah malaikat yang menjaga awan dan guruh.
datang dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, datang orang Yahudi tanya, ya Rasul, ya Muhammad, ma hadha saut alladhi nasma'u, apakah suara yang kami dengar ini, guruh ini apa dia? Maka Nabi jawab, malakun muwakkalun bisahab, ia adalah malaikat yang membawa, yang ditugaskan menjaga awan. Jadi malaikat ini bila ditugaskan menjaga awan, dia akan halau, kata Nabi SAW, dia akan halau ataupun dia akan mengembala awan itu ke tempat yang hendak diturunkan Allah Ta'ala padanya hujan. Macam muka nangkit ni, yang kiri kena minta tak, yang 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 menjaga, yang menulis amalan, kiram katibun, dia minta penulisan daripada yang kanan. Tempoh, ada tempoh. Dia tempoh dia ialah maksudnya sampai dia kata tunggu sampai kalau orang tu ada buat kebaikan. Sebab dosa kecil, kalau kita buat kebaikan, kalau dosa kecil dia akan dihapus. Dihapus ni tak dicatat maksudnya. Itu maksud, kalau ikut dalam hadis itu, itu maksudnya. Maksudnya bila kita buat satu dosa kecil, malaikat di kiri tidak akan mencatat, sehinggalah dia tunggu dalam satu tempoh kita buat satu kebaikan. Bila kita buat kebaikan, tak ditulis lah dosa yang kecil tadi, tak ditulis lah. Ha, itu maksud. Continuous je lah. Dosa kecil memang begitu. Kan? Nabi kata, atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah setiap amalan dosa kecil kamu itu dengan kebaikan, ia akan memadamkannya. Dan kalau telah ditulis selepas itu, mungkin dia lambat sikit nak buat kebaikan, kan? Seronok membawang misalnya. Kan? Jadi lepas itu kalau dibuat, dia akan dipadam lah. Dia akan dipadam lah. Kan? Ala kulli hal, dosa-dosa kecil boleh dihapuskan dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan tu macam kita duduk membawang-bawang seronok untuk kebaikan. Dia macam Nabi sebut lah, tasbih kafarah. Kan? Setiap majlis yang kita duduk, kalau ditutup dengan tasbih kafarah, dia akan jadi kafarah tu majlis. Apa benda yang lara kita buat dalam majlis, kan? Mungkin ada tersebut dengan tidak sengaja, kan? Tersebut benda yang tak patut, kan? Bergurau senda dengan cara yang tak patut dalam majlis, kan? Bila dengan kafarah tu, itu namakan kafarah tu majlis. Sama juga even apa-apa ibadah ditutup dengan kafarah tu majlis, untuk menghapuskan leka, lalai. Itu bila kita habis solat pun kita kafaratul majlis, habis baca Quran pun kafaratul majlis. Yalah, masa kita baca Quran mungkin terleka, terlalai, kan? Duk perhati yang boleh cantik musahar ni baru beli, ha, kan? Ha, kan? Mungkin terlalai. Jadi, kan? Jadi dia cukup dengan astagfirullah, dia cukup dengan kafaratul majlis Nabi sebut, ataupun dengan istighfar. Nabi kata, innahu la yughanu ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marrah. Aku juga kadang-kadang dilekakan hatiku dan aku beristighfar kepada Allah sehari 100 kali. Kan? Tayyib. Kemudian yang ketiga, al-thalith al-iman bima 'alimna min sifatihim. Yang ketiga, beriman dengan sifat mereka yang kita tahu. Ka sifati Jibril, seperti sifat Jibril. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه على صفته التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الأفق. Dalam hadis Nabi SAW beritahu bahawa baginda telah melihat Jibril atas sifatnya yang diciptakan atasnya, sifat hakikinya, dan baginya 600 sayap, 600 kepak yang telah menutup seluruh ufuk, ufuk bumi. Kan? Jadi Jibril ni sangat besar. Dia macam mana Jibril masuk ke bumi? Kalau dia besar, dia mengecut lah. Bila nak masuk ke bumi, dia akan mengecut, dia akan mengecil, dan dia akan menukar bentuknya menjadi manusia, kan? Jadi dia masuk ke bumi. Atau ha, ya, ha? Saddal ufuk, telah menutup seluruh bentuk bumi. Maksudnya kalau dia kepok sayap dia, tak tenggelam, tak nampak langit, nampak sayap dia je lah. Oh, itu maksud, kan? Itu Jibril alaihissalatu wassalam. Dan malaikat juga boleh menukar bentuk. Kena sabit Jibril menukar bentuk, dia datang dalam bentuk manusia. Dan juga di antara sifat malaikat yang datang pada riwayat dalam hadis berkenaan dengan
malaikat arah penanggung arasy. Nabi kata telah diizinkan bagiku untuk menceritakan tentang salah satu malaikat penanggung arasy, antara apa nama cuping telinganya dengan bahunya. Dalam hadis itu disebutkan jaraknya ratusan tahun atau puluhan tahun. Ini maknanya begitu besar malaikat penanggung arasy. Apa nama 70 tahun perjalanan, maksudnya antara cuping telinga ke bahu dia sahaja. Itu besarnya malaikatnya, tu satu malaikat yang menanggung arasy. Tidak dikira lagi yang lagi baki lagi tujuh, kan? Dan juga seperti sifat apa nama muka dengan nakir tadi datang dalam hadis menceritakan rupa mereka, warna mereka aswadan, azraqan. Ini adalah apa nama yang kita wajib beriman. Maksudnya apa yang datang daripada sifat malaikat yang sahih hadisnya, maka kita kena beriman. وقد يتحول الملك بأمر الله تعالى إلى هيئة رجل. Dan malaikat boleh jadi berubah bentuknya dengan perintah Allah kepada rupa manusia. كما حصل لجبريل حين أرسله تعالى إلى مريم فتمثل لها بشرا سويا. Seperti mana Jibril datang kepada Maryam, ketika Allah utuskan dia kepada Maryam, datang dalam bentuk manusia yang sempurna. Lalu Maryam kata, ini u'idhu apa nama, Maryam minta lindung daripada Allah Ta'ala kalau malaikat orang ini orang yang taqwa. Dia datang dalam bentuk lelaki. Wahina jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika mana datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa jalisun fi ashabihi jaa'ahu bi sifati rajulin shadid bayad ath-thiyab shadid sawad ash-sha'r la yura alaihi atharu as-safar wa la ya'rifuhu ahadun min as-sahabah. Dalam hadis Jibril, hadis yang masyhur, dia datang dalam bentuk lelaki, ya, putih melepak bajunya, ikal mayang rambutnya, tidak ada tanda-tanda musafir dan tak dikenali seorang pun daripada sahabat. Fajalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil islam wal iman wal ihsan was sa'ah wa amaratiha fa ajabahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa intalaq thumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadha jibril atakum yu'allimukum dinakum rawahu muslim. Hadis Jibril yang makruf, yang masyhur, Jibril datang tanya tentang Islam, iman, ihsan, tanda-tanda kiamat dan tanda-tandanya. Dan Nabi kata inilah Jibril datang dalam bentuk manusia, kan. Jadi dia datang awal tu, kata Umar bin Al-Khattab, idh tala alaina rajulun. Jadi dia datang satu lelaki, tak tahu daripada mana. Shadidu bayadu siyab. Putih melepak baju dia, tak ada habuk sikit pun. Shadidu sawadi syar. Elok rambut ikal mayang tersusun elok. Wala ya'rifuhu minna ahad. Tapi yang peliknya, wala yura alaihi atharu safar. Tak ada pula tanda langsung dia ni orang luar daripada Madinah. Tapi yang peliknya, kata Umar, wala ya'rifuhu minna ahad. Tapi siapa pun daripada kami tak kenal. Siapa dia ni, tak pernah tengok pun, kan? Nak kalau tak pernah tengok, maknanya mesti mai luar daripada Madinah. Tapi kalau mai luar Madinah, mestilah rambut kusut masai, baju dah ada habuk-habuk, tak ada, kan? Demikian juga malaikat yang datang pada jumpa Nabi Ibrahim AS, datang dalam bentuk manusia. Nabi Ibrahim jamu kepada mereka ajlin hanid, anak lembu masak hanid, kan? Kita kalau pergi makan dekat restoran Arab, suka makan yang hanid-hanid, kan? Ini sedap lah, kan? Tapi anak lembu pula tu, sekok pula tu, kan? Tapi tak sentuh, malaikat tak makan. Dia tak makan, dia tak minum. Dia makan minum dia dengan zikir. Yusabbihuna al-laila wa an-nahara la yafturun. Sentiasa bertasbih malam dan siang. Tidak jemu, tidak henti-henti. Demikian juga malaikat itu pergi ke jumpa ke kaum Nabi Lut alaihi salam. Mereka menyerupa dalam rupa lelaki yang tampan. Ini banyaklah malaikat ni boleh menyerupa dalam bentuk manusia dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. وكذلك الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى إلى إبراهيم ولوط كانوا في صورة رجال. الملائكه يعني utuskan Allah kepada Ibrahim dan Lut. الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم. Dan keempat, beriman dengan tugas mereka yang kita ketahui. التي يقومون بها بأمر الله تعالى, yang mereka laksanakannya dengan perintah Allah Taala. كتسبيحه, seperti bertasbih kepada Allah. Wa ta'abbudi lahu laylan wa nahara wa biduni malalin wa futur wa la futur.
dan beribadat kepada Allah siang dan malam tanpa jemu dan letih. Tanpa jemu dan letih. Waqad yakunu li ba'dihim a'malun khassah, dan boleh jadi sebahagian mereka itu ada amalan yang khusus. Dan Syekh sebutkan di sini sejumlah malaikat. Wa mithlu Jibril al-Amin ala wahyillahi ta'ala yursiluhu Allah bihi ila al-anbiya'i wal rusul. Seperti Jibril yang dipercayai atas wahyu Allah. Allah mengutus kepada Allah mengutusnya kepada para anbiya dan rasul. Wa mithlu Mikail al-muwakkalu bil qatri ay bil matri wan nabat. Mikail ditugaskan menjaga hujan dan tumbuh-tumbuhan. Wa mithlu Israfil al-muwakkal bin nafkhi fi as-suri 'inda qiyam as-sa'ati wa ba'th al-khalq. Israfil yang ditugaskan meniup sangkakala, meniup trompet ketika berlakunya kiamat dan ketika hendak dihidupkan balik manusia. Ini yang telah kita bahaskan tadi. Ada perbezaan pendapat, tapi yang masyhur dan makrufnya inilah dia. Wa mithlu malakil maut al-muwakkal bi qabd al-arwahi 'inda al-maut, dan malaikat maut yang ditugaskan mencabut nyawa ketika mati. Wa mithlu malik al-muwakkal bin nar wa huwa khazinun nar, dan seperti malaikat malik yang menjaga neraka. Dan apa hukum tubuh nama anak dengan nama malaikat? Zahirnya kata ulama, apa yang telah menjadi penggunaan orang boleh, yang telah salah pakai boleh. Nama yang salah pakai malik. Satu ulama kata Malik bin Anas, Malik bin Anas, Imam Malik, mazhab dia makruh menamakan anak dengan nama malaikat, sedangkan nama dia nama malaikat. Kan? Tapi ala kulli hal, macam nama Jibril apa semua, dia tidak ada, jarang digunakan. Tapi kalau nama anak yang nama malaikat yang lain tu, mungkin tidak sesuai lah. Nama anak apa nama, Mikail misalnya, ataupun buah nama anak Munkar, Nakir misalnya, mungkin tak sesuai lah, kan? Eloklah buah nama manusia lah, kan? Baik-baik. Nama-nama Nabi pun tak habis nak ubah tak? Wa mithlu al-malaikah al-muwakkalina bil-ajinnati fil-arham, dan seperti malaikat yang diwakilkan menjaga janin dalam rahim. Iza tamma lil-insani arba'ata ashhurin fi batni ummih, bila cukup bagi manusia itu 4 bulan dalam perut maknya, ba'athallahu ilaihi malakan wa amarahu bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun am sa'id. Dan Allah utuskan padanya malaikat yang diperintahkan melalui rezekinya, ajalnya, amalannya, ahli syurga atau ahli neraka. Wa mithlul malaika almuwakkalina bihifzi a'mali bani adam wa kitabatiha likulli syakhsin malakani ahaduhuma 'anil yamini wa thani 'anil shimal. Dan malaikat yang ditugaskan menulis amalan anak Adam, setiap orang ada 2 malaikat, satu di kanan, satu di kiri. Wa mithlu al-malaika al-muwakkalina bisualil mayyit idza wudi'a fi qabrihi ya'tihi malakan yas'alanihi 'an rabbihi wa dinihi wa nabiyyi. Malaikat yang ditugaskan menyoal dalam kubur, dan namanya Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir. والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة. Beriman dengan malaikat, kata Syekh, memberikan hasil buah yang baik. Minha, antaranya, apakah kesan kita beriman dengan malaikat? Ini kita kena tahu apakah tujuan kita beriman dengan malaikat ni, apa hasil kita nak. Al-ula al-ilmu bi'azamatillahi ta'ala wa quwwatihi wa sultanih, fa inna 'azamatal makhluq min 'azamatil khaliq. Untuk mengenal keagungan Allah dan kekuatannya dan keagungannya dan kekuasaannya, kerana keagungan makhluk adalah tanda keagungan pencipta. Kalau Allah boleh cipta malaikat Jibril begini punya kuat, bayangkan Allah tu kuat macam mana, kan? Allah lebih kuat lagi, Allah lebih hebat lagi. Kalau pandangan mata malaikat begitu jelas, macam mana pandangan mata Allah? Tentu lebih jelas lagi. Kalau malaikat boleh dengar segala apa yang kita cakap, macam mana pendengaran Allah? Lebih jelas lagi, kan? Jadi maknanya demikianlah seterusnya. Athaniyah, yang kedua, syukrullahi ta'ala ala inayatihi bi bani Adam.
haitsu wakala min haula'il malaika man yaqumu bihifdhihim wa kitabati a'malihim wa ghairi dhalika min masalihihim. Syukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada manusia ini malaikat yang menjaganya di dunia lagi, menjaganya, menjaga, mencatat amalannya dan lain-lain, menurunkan baginya hujan, ha, menyampaikan baginya rahmat Allah, ha, dan macam-macam, ha, apa nama kerja dalam alam ni yang malaikat buat. Al-thalithah mahabbatul malaika. Yang ketiga, kena cinta malaikat. Kita mesti sayang malaikat, cinta kepada malaikat. Kita tidak buat perkara-perkara yang menyakitkan malaika. Tak, nah, kita tahu innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu ibnu Adam. Kata Nabi SAW, sesungguhnya malaikat tidak selesa dengan apa yang anak Adam tak selesa dengannya. So kita tak ada lah, walaupun duduk seorang-seorang tak ada lah risau okok. Sebab malaikat tak selesa, kita risau okok, ha, kan? Ha, tak ada lah kita nak belak anjing dalam rumah, tak ada lah kita nak buah patung-patung dalam rumah, kan? Sebab malaikat tu datang rumah kita, kita sayang, kita suka malaikat dalam rumah, ha, tak ada lah kita buah benda-benda yang maksiat, ha, kan? Ha, kita buat perkara-perkara, dan malaikat suka majlis ilmu. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridham bima sana', dan malaikat akan merendahkan, melabuhkan sayapnya kepada penuntut ilmu kerana redha akan perbuatan mereka. Jadi kita tahu sekarang bersama kita ni insya-Allah ada malaikat. Dan kita hormat, kita tidak buat perkara-perkara yang membolehkan malaikat tadi tak selesa dengan kita. Kan? Itu adalah perkara-perkara yang kita kena jaga. Ada jumlah. Jumlah apa? Ada orang kata 70,000 malaikat. Maksudnya cover, tak ada jumlah, tak diketahui jumlah. Tapi malaikat yang ada, malaikat yang ditugaskan setiap hari, mereka ni akan mencari-cari majlis ilmu. Dan ada malaikat sayyahin yang bersiar-siar, yang tugas mereka ni menyampaikan salam kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. So bila kita selawat Allahumma salli ala Muhammad, malaikat ni akan bawa dan sampai kepada Nabi kita, wahai Muhammad, tadi umat kamu nama dia sekian-sekian, ucap selah salam kepada kamu. Jadi tak payahlah kita nak kirim salam ke orang lagi, kan? Kalau kita dah tahu ada malaikat yang menyampaikan salam kepada Nabi SAW, kita tak perlu sepayah nak tunggu orang nak pergi umrah nak kirim salam kat Nabi. Pasal kawan tu entah lupa entah ingat, malaikat tak lupa, on the spot. La-la tu juga dia pergi habak, kan? Kawan ni lambat lagi nak beli tiket, nak tempah, tak dan terbang, mati pula, kan? Ini bila nak kirim salamnya lambat, kan? Kalau sebutlah ni Allahumma salli ala Muhammad, lah ni sampai, ha, kan? Selesai. Baik. Jadi mencintai malaikat atas apa, ala maqamu bihi min ibadatillahi ta'ala, atas ibadat mereka kepada Allah Ta'ala. Macam mana kita cinta kepada orang salih dalam kalangan manusia, kita juga diwajibkan untuk memberi walak, kesetiaan kepada para malaikat. Dan tak bolehlah kita seperti orang Yahudi yang memusuhi malaikat, ha, nak perang dengan malaikat, tak boleh lah. Dan kita mestilah setia kepada para malaikat. Wa qad ankara qaumun min az-za'irina kauna al-mala'ikati ajsama. Dan segolongan orang yang sesat mengingkari malaikat itu adalah jisim. Menggunakan kalimah jisim untuk para malaikat ini telah menjadi uruf orang mutaakhirin. Sebab ni istilah moden. Istilah moden, jisim ni apa yang ada wujud entiti yang hakiki, wujud yang kasar, dia kata. Adapun yang bukan jisim, ruh ini benda yang tak dapat dilihat, yang tidak ada wujud hakiki. So kalau nak maksud jisim di sini wujud hakiki, ya. Tapi jisim dari segi bahasa Arab ialah al-badanul kasif. Badan yang kasar macam kita ini dipanggil jisim. Adapun badan yang tak nampak, Arab tak panggil jisim, dia panggil ruh. Kalau kata ruh dalam jasad manusia ini, jisim juga dari segi istilah moden. Tapi istilah orang Arab dia tak panggil, dia bezakan ruh dengan jisim. Jisim badan tak nampak, ruh ialah badan yang tak nampak dalam apa ni, entiti kita yang tak nampak di dalam ini. Jadi malaikat dia ruh. Malaikat secara istilahnya dia ruh, kan? Dia bukan jisim, maknanya dia bukan badan macam kita. Ini dari segi asal bahasa Arab lah. Tapi telah menjadi istilah golongan mutaakhirin. Jisim ini adalah sesuatu yang ada beratnya, ada mengambil ruang,
maksudnya dia duduk, boleh duduk satu tempat, dia ada wujud entiti yang hakiki. Kalau maksud jisim yang macam ni, ya, malaikat adalah jisim. Pasal setengah ulama dia panggil jismun latif, jisim halus. Jisim halus dia tak nampak dengan mata kasar, kan? Wa qalu innahum ibarah an qiwal khairil kaminah fil makhluqat. Dan mereka mendakwa malaikat ini hanyalah satu bentuk kekuatan alam, force of nature, yang tersembunyi dalam makhluk-makhluk. Wa hadha takdhibun li kitabillahi ta'ala. Dan ini pendustaan yang jelas terhadap kitabullah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimin. Mendustakan kitabullah, sunnah rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mendustakan ijma', dan hukumnya kafirun kufrun akbar kharijun anil millah. Hukumnya kafir, terkeluar daripada Islam. Sebab itulah Al-Lajnatul Daimah lil Iftaa' Arab Saudi telah mengeluarkan fatwa yang jelas berkenaan dengan tafsir Muhammad Asad. Ia adalah tafsir yang kufur, tafsir yang kufur, dan telah dikeluarkan peraturan oleh World Islamic League untuk mengharamkan pencetakan dan penyebaran tafsir Muhammad Asad yang disebut message, apa nama dia? Message of Quran. Message of Quran. Kan? Walaupun sekarang ni kitab itu telah pun disebarkan di tanah Melayu ini. Jadi kita jangan sebarkan. Haram, berdosa. Ya'udzubillah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi, menjadikan malaikat itu utusan-utusannya yang mempunyai sayap kepok dua pasang, tiga pasang, empat pasang. Yazidu fil khalqi ma yasha', dan Allah tambah pada kejadian malaikat itu apa dia kehendaki. Jibril ada 600 sayap, kan? Maknanya ada yang dua pasang, empat pasang, kan? Dan ada lebih lagi, Tuhan kata. Jadi malaikat tu betul-betul dia ada sayap, ada kepok, kan? Wa qala walau tara id yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dan ketika mana kamu melihat orang yang nak mati daripada kalangan orang kafir itu, malaikat rimbuk dia, kan? Rimbuk sedap sikit terjemah tak? Ha, pukul dia pada muka mereka dan belakang mereka. Malaikat main sepak dia, tampak dia. Kita bukan nampak, tapi dia duk rasa sakit, malaikat duk sepak, duk tampak tu. Tapi siapa nak tengok, keluarga dia pukul kan? Ha? Cina baca, ha? Keluarga dia pukul. Pukul mayat tu? Dia mati, dia pukul. Oh ya, macam tu. Ha, malaikat pukul sekali tu. Ha, kan? Ha, maknanya, even kalau dia mati dalam tidur pun, malaikat sepak dia. Kita bukan tahu, orang kata dia mati dalam tidur, tak rasa apa. Tak. Dia rasa, kita tak tahu apa. Ha, kan? Mati cukup, orang kafir ni mati azab. Walau tara idh adh-dhalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Dan ketika mana kau melihat orang zalim itu dalam keadaan nak mati, malaikat memukul mereka dan kata kepada mereka, keluarkan jiwa kamu, akhriju anfusakum. Hadi wa qala hatta idza fuzza an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwa al-aliyyul kabir. Sehinggalah apabila telah hilang getaran itu daripada hati mereka. Ayat itu pasal apa? Pasal malaikat. Idza takallama Allahu bil wahyi akhadhat as-samawati ri'datun shadidah. Bila Allah bercakap saja dengan wahyu, langit bergegar dan malaikat akan pingsan, semuanya pingsan. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, Tuhan kata. Sehinggalah apabila hati mereka telah reda. Jadi malaikat ada jantung. Ada jantung. Kan? Dia boleh terkejut. Dia boleh tergempak macam kita. Kan? Dan bila dah reda, tapi malaikat jantungnya lebih kuat jantung kita lah. Kalau kita nak gempak malaikat, tak jadilah. Malaikat gempak kita, jadilah. Kan? Cuma bila Tuhan bercakap, dia tergempak, dia terkejut dan dia pingsan. Dan yang pertama bangkit, Nabi kata, Jibril alaihissalam. Maka Allah wahyukan kepada Jibril apa dia nak wahyukan. Malaikat bertanya kepada Jibril, apa yang Tuhan kita kata? Jibril kata, qalal haqq wa huwal aliyul kabir. Tuhan kita bercakap yang maha benar
dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Maka para malaikat pun akan kata qalul haqqa wa huwal aliyul kabir. Dia kata Allah Tuhan kita bercakap yang benar-benar sahaja dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Akan muji-mujilah Allah Ta'ala para malaikat. Wa qala fi ahli al-jannah, dan Allah menceritakan tentang ahli syurga. Wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Dan malaikat masuk menemui mereka dari segenap penjuru pintu, mengucapkan salam ke atas kamu disebabkan kesabaran kamu di dunia, menahan diri kamu daripada maksiat dan menahan diri kamu untuk terus berbuat taat. Fa ni'ma 'uqbad dar, maka seindah-indah ganjaran dunia, ganjaran amalan kamu inilah duduk di negeri yang kekal abadi, negeri syurga ini. Ini malaikat datang layan orang dalam syurga, bagi salam pada ahli syurga. Wa fi sahih al-Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sahih al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza ahabba Allahu al-'abda nada Jibril inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbah." Apabila Allah mencintai seseorang hamba, maka Allah menyeru. Sesungguhnya Allah memanggil, menyeru Jibril dengan suara yang kuat. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia wahai Jibril. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril pun mencintai orang itu. Fayunadi Jibrilu fi ahli sama, maka Jibril akan menampaikan titah perintah Allah kepada penduduk langit. Inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan ini, maka cintalah juga kamu sekalian akan dia. Fayuhibbuhu ahlus sama, maka penduduk langit, malaikat seluruhnya akan mencintai lelaki tersebut, orang tersebut. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ard. Thumma yudha'u lahul qabula fil ard. Kemudian dijadikan baginya penerimaan oleh penduduk bumi. Jadi malaikat mencintai, dicintai, dan dia dengar Tuhan memanggil dia, dan dia bercakap, dan dia dengar suara Jibril ketua dia. Kan? Wa fihi aidan anhu qala, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan dalam sahih Bukhari juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW sabda, "Idza kana yaumul jum'ah," apabila datang hari Jumaat, "kana 'ala kulli babin min abwabil masajidil malaikah." Di pintu setiap masjid itu ada malaikat. Ha, kalau masjid Taqwa tu ada berapa pintu? Semua pintu tu ada malaikat. Ha, kan? Masjid Ufran ada berapa pintu? Semua ada malaikat. Ha, kan? Yaktubuna al-awwala fal-awwal. Mereka akan mencatat siapa yang datang yang paling awal, yang paling awal. Fa idza jalasa al-imamu, bila imam dah naik ke mimbar baca, nak baca khutbah, tawu suhuf, mereka pun tutup buku. Waja'u yastami'una dhikr, dan mereka pun duduk dengar khutbah Jumaat. Itu tak tulis lah, siapa sampai lewat, tak ada rekod. Ha, kan? Itu maksud. Wahadhihi an-nusus sarihatun fi anna al-malaikata ajsamun la qiwa ma'nawiyah. Nas-nas ini semua menunjukkan bahawa malaikat adalah entiti wujud yang benar, bukan sekadar makna sahaja. Kama qala az-za'irun, seperti yang didakwa oleh orang yang sesat. Wa ala muqtada hadhihi an-nususi ajma'al muslimun, dan mengikut nas-nas itulah ijma' seluruh orang Islam, dan menjadi akidah orang Islam beriman dengan wujudnya makhluk yang khusus namanya malaikah. Dan malaikat tidak juga seperti yang digambarkan dalam agama-agama kuno bahawa mereka adalah dewa-dewa. Ini juga tak betul. Kan? Malaikat, dewa ni malaikat lah dia persembah. Macam agama Sabi'ah. Sabi'ah sembah malaikat. Dia berkata planet-planet ni ada malaikat duduk. Jadi kita sembah matahari, sembah bulan, sembah bintang. Maksudnya apa? Dia adalah manazilul malaikah, tempat tinggal malaikat. Kita kata ini karut juga, dakwaan yang khurafat dan kufur. Wal'iyadzubillah. Jadi ini adalah ringkasan daripada Syekh rahimahullah berkenaan dengan beriman dengan malaikat. Beriman dengan malaikat. Tak cukup kita hafal 10 nama saja malaikat ni.
Nama Melayu boleh mengangkat apa 10 nama: Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan, Raqib, Atid. Apa lagi? Ha, 10 lah. Ha. Tapi ada benda yang tak tepat. Dan sebab bukan 10 ni saja yang datang dalam Nas. Nas banyak. Bukan yang 10 saja. Malaikat gunung wajib juga beriman. Malaikat heret matahari pun kena beriman juga. Pasal, tapi ini mengikut tahap ilmu seseorang lah. Ha, bila dia sampai hadis tu pada dia, barulah dia wajib beriman. Kalau sebelum sampai hadis, dia tak tahu, dia diberi uzur dan dianggap imannya kurang. Maksudnya orang yang tahu adanya malaikat yang menarik matahari terbit, imannya lebih banyak bertambah berbanding iman yang orang tak tahu. Ha, itu maksud. Orang yang tahu ada malaikat menjaga gunung, imannya lebih berbanding dengan iman orang yang tak tahu. Ha, jadi ini benda, satu lah kita kena belajar. Ha, hadis-hadis dan baca telaah hadis-hadis supaya kita tahu lebih banyak malaikat. Orang yang tahu ada malaikat yang mencatat amalan orang di hari Jumaat, tentulah imannya lebih berbanding orang yang tidak tahu. Ha, kan? Dari seterusnya. Seterusnya kata Matin rahimahullah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Sebab tak ada soalan pasal malaikat. Dan di antara malaikat juga, sebab kita lupa sebut, Harut dan Marut dalam Quran. Ini juga perlu ditegaskan. Walaupun ulama khilaf apa makna Harut dan Marut dalam ayat ini. Tak kata وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. Ayat ni menceritakan tentang sihir. Tuhan kata tidaklah Sulaiman itu kafir, tapi syaitan yang kafir. Mereka mengajarkan manusia sihir. Dan apa yang diturunkan oleh Allah kepada dua malaikat negeri Babil. Ini tafsiran yang masyhur. Ada yang ulama faham dia kata makna ayat ini, wama unzila alal malakaini bibabila Harut wa Marut. Makna dia berkata ayat ni, ma di sini ma nafi. Bukan seperti yang didakwa oleh Yahudi bahawa sihir itu diturunkan Allah kepada malaikat Harut dan Marut dari Babil. Kalau atas tafsiran yang kedua ni, makna sihir bukan malaikat turun, tapi amalan syaitan. Tapi tak kena dengan ayat lepas itu, wama yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. So tafsir yang kedua ni tidak tepat. Ada yang kata malakai di sini ialah tashbih. Harut dan Marut ni manusia sangat alim, sehingga kan disifatkan seperti malaikat. Tapi kita kata al-aslu fil ayah al-haqiqah lal majaz. Asal ayat ialah hakikat, bukan majaz. Jadi yang sahihnya ayat ni ialah menceritakan bahawa ada dua malaikat yang Allah tugaskan mereka ni turun ke negeri Babylon untuk membawa sihir. Itu sahih. Adapun cerita kata mereka ni diberikan nafsu syahwat, lepas tu mereka berzina, dan perempuan yang goda mereka ditukar Allah Ta'ala jadi bintang Zuhra dan seterusnya, ini Israiliyat. Ini adalah dongeng Israiliyat. Dan kononnya mereka digantung terbalik dalam perigi dari Babylon. Ha, jejak Rasul pun pergi lah tunjuk, ha, inilah dia tempatnya. Kan? Kecil tu kita tengok kan, jejak Rasul tentang bulan puasa kan? Tapi dah tu tak betul lah. Bukan tak betul, tak dapat dipastikan. Yang sahihnya kita kata tidak ada iskal. Jikalaupun Harut dan Marut ni malaikat, bawa turun sihir. Dia berkata macam mana malaikat bawa turun sihir sedangkan sihir ni kufur? Kita kata sekarang ni malaikat, dia buat turun sihir ujian, fitnah. Innama nahnu fitnah. Kami ni ujian. Fala takfur. Maka jangan kamu kufur, jangan belajar sihir. Dia pergi setiap rumah, dia ketuk pintu, dia kata kami ni bawa sihir. Nak belajar tak? Tapi kalau belajar ke pihak? Sebab itulah orang yang buat sihir, dia tahu dia kafir. Tak ada kita jumpa tok rumah yang tahu kata dia Islam, tak ada lagi lah. Tak kan? Tok Bomoh semua sedap kata dia kafir. Dia mati dalam keadaan kafir. Kan? Sebab dia tahu benda tu kufur. Jelas. Sihir adalah kufur yang sangat jelas. Kan? Cuma kalau dia nak menipu orang awam, dia dakwa diri dia ustaz. Kan? Itu mungkinlah. Tapi dia tu tahu kata dia tu khurafat.
Ha, dia tak mengakulah dekat orang, saya pergi bertapa dengan jerai, mai dekat saya setan bagi saya ilmu. Dia kata, tak, saya ni dulu malam Lailatul Qadar, saya mimpi orang berjubah kuning, berjubah hijau, bagi kat saya batu geliga. Ha, kan? Ha, tapi hakikatnya, ialah setan pun pakai jubah juga. Ha, kan? Ha, malaikat tak pakai baju, tak tak perlu jubah-jubah ni semua. Kan? Ha, malaikat bukan macam manusia, macam jin tak? Malaikat bentuk lain. Dia nak kata macam malaikat yang bagi dekat dia, bohonglah. Itu jin, itu syaitan kan? Macam dulu ada bomoh budak kecil, kononnya budak tu main waktu senja, batu hilang, batu datang orang jubah hijau, serban hijau, bagi dekat dia batu. Lepas tu dia duduk bomoh, berubah orang. Dah jelas lah syaitan main waktu senja. Waktu senja, waktu syaitan mencolek manusia. Kan? Dia coleknya budak ini, dia jadikan dia punya pendamping, dia berikan kemampuan untuk sihir. Macam Ibnu Sayyad tak? Ha, Ibnu Sayyad kan dia, syaitan berdamping dengan dia kan? Ha, sampai dia boleh nampak benda-benda yang gaib, yang pelik. Ha, kan? Tapi benda gaib itu ialah perkhabaran, perkhabaran syaitan. Ha, kan? Ha, bila Nabi tanya, apa yang kau tengok wahai Ibnu Sayyad? Dia kata, ra'aitul arsha alal ma'. Aku tengok arash di atas air. Kalau orang tak tahu, Ibnu Sayyad tengok arash Tuhan lah. Salah. Dia tengok arshu, siapa? Arshu Iblis alal bahr. Sebab Iblis istana dia dekat mana? Di laut. Kan? Iblis. Sebab apa-apa, jin ini setelah mereka buat kerosakan di daratan, mereka telah digempur oleh malaikat, dihalau duduk di laut. Kan? Itu makna apa nama? Inni ja'ilun fil ardi khalifah fil ardi, atas darat. Manusia ni khalifah atas darat. Itu dia laut tak pakai. Kan? Ha. Hari ada pun jin, jin telah digempur oleh malaikat untuk halau depa daripada darat, duduk di laut. Kan? Waktu dia puja ulit mayang pun kena tepi laut juga. Nyai ratu kiro apa? Kiroro kidul. Ha. Payah nak sebut nama pun, nama syaitan memang payah sebut lah. Kan? Ha. Pun di laut juga. Kan? Ha. Jadi, Ratu Kidul itu apa? Iblis lah tu. Kan? Ha. Ratu Iblis. Sebab dia arash dia di atas laut. Kan? Jadi, kita pun sangka, oh, Tok Bomoh ni hebat, nampak arash Tuhan. Oh, lah, ya. Ni wali, wali. Nampak nampak arash Tuhan. Bohong. Kan? Ha. Nabi tanya Ibnu Sayyad, khabatulaka khaban. Aku sembunyi satu benda. Apa dia? Ibnu Sayyad kata, duh. Ha, duh. Nabi kata, ikhsa' falan ta'du qadra. Berambui hang. Tak boleh buat apa pun hang ni. Nabi duk sembunyi dalam hati dia surah Ad-Dukhan. Tapi jin tu tak apa nampak. Aha, dia nampak dal dengan khaf saja. Dal dengan khak. Alif nun lakang dia tak nampak. Inilah cara Tok Bomo. Tak ada? Bila kita pergi ke Tok Bomo, kan? Tok Bomo tu akan kata apa? Hmm, dia ni bukan orang lain, ni ada orang buat ni. Okey. Bila dia, bila Tok Bomo kata macam tu, benda tu dia main psikologi. Kita pun terbayanglah kan. Tok Bomo tu kata, dia ni ada musuh kan. Tok Bomo kata, siapa lah dia yang tak ada musuh? Tak payah abang pun tak apa. Hak tu tak baik lagi. Bila Tok Bomo tu kata, ha, dia ni ada musuh ni, dia pun terbayanglah musuh dia. Masa tu jin nampak. Jin boleh nampak apa yang dia, fikiran dia, dia baca. Macam kita manusia lah, kita baca riak wajah dia. Kan? Maksudnya ada orang yang faham psikologi, ilmu firasat macam Imam Syafi'i kan? Dia boleh baca riak wajah orang, dia tahu apa orang tengah fikir. Kan? Sebab apa yang otak kita bergerak melahirkan tindakan pada gerak-geri tubuh badan. Kau orang baca apa, body language. Ha, kan? Macam itulah jin baca juga. Bukan ada benda pun. Ha, kan? Lepas tu dia duduk bayang muka orang tu. Jin tu tak nampak clear, tapi dia bayang orang tu tinggi-tinggi kan. Ha, memanglah orang semua tinggi, mana ada orang pendek. Kan? Ha. Kulit dia tu macam gelap-gelap sikit kan. Memanglah Melayu. Kan? Ha, teka-teka-teka itu dia pun percaya. Kan? Seratus benda dia bohong, fa yusaddaqu bi tilkal kalimah. Hak satu betul dia teka tu, percaya habis. Ha, kan? Ha, macam itulah mainan syaitan.
bukannya dia ada keupayaan mengetahui benda gaib. Hak dia tahu tu tak ada apa pun. Dia curi dengar daripada khabar langit sikit, kan? Dia pun tak dapat penuh apa yang malaikat dia bisik di langit, dia cakap sembang di langit, kan? Sebab panah dia dipetir, kan? Dia main cerita bohong. Lepas tu kita kata ni puan ni ada hubungan dengan malaikat. Orang Melayu suka sebut apa? Minta simpang malaikat 44, kan? Ini ucapan syirik, syirik akbar. Sebab dia istighasah dengan makhluk, kan? Ha? Tak tahu, tak baca habis lagi buku. Nanti saya try check dalam buku Mentera Melayu kalau ada. Memang nanti tunggu program Ustaz Basan, kukuk Ustaz Basan dapat jawapan, ya. Kita tanya dia, kan? Masih mengkaji lagi, ha. Banyak-banyak benda lah. Mentera Melayu ni macam-macam lah, kan? Apa dia punya jampi-jampi tu semua ada makna, kan? Nak panggil hantu raya kena mengaku jadi Nabi Sulaiman, kan? Macam-macam lah, kan? Jadi maknanya syaitan adalah satu alam ghaib juga. Lawan, dia antitesis kepada malaikat. Dia adalah lawan kepada malaikat. Malaikat adalah, lepas tu Nabi kata dalam jiwa kita ni, anak manusia ini ada tumpuk, dua tumpuk. Satu tumpuk untuk malaikat, satu tumpuk untuk syaitan. Syaitan akan bisik benda-benda jahat, was-was, waswisu fi sudurin nas. Adapun malaikat, dia akan mengilhamkan benda-benda yang baik. Malaikat akan ilhamkan benda-benda yang baik. Berhubung dengan jin di laut, ada kaitan dengan Bermuda Triangle? Bermuda Triangle, wallahu alam. Kalau betul kejadian itu, mungkinlah juga syaitan itu dia menculik orang. Memanglah kerja syaitan ni kadang-kadang dia colik manusia, dia bagi orang accident, kan? Itu memang kerja-kerja dia yang dia memang dia buat lah. Atau kita minta lindung, kita kena minta lindung daripada kejahatan syaitan yang istahwat manusia di jalanan. Ini antara syaitan yang bahaya. Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala umpamakan orang yang sesat ini, kalladhi istahwathu syayatinu fil ardi hayran. Orang kafir yang sesat ni Tuhan umpamakan dia seperti orang yang disesatkan syaitan di perjalanan, sehingga dia kehairanan di bumi, di tempat yang dia hilang itu. Ini di antara banyak juga jin yang mengganggu manusia itu dalam bentuk itu. Lepas tu kita ni hidup kena dengan fikir. Sebab dia dua makhluk ni tak pisah kita. Jin, malaikat dengan syaitan. Kita sentiasa berada dengan mereka. Cuma kalau kita berlindung dengan Allah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, maka Allah akan lindung kita daripada kejahatan syaitan. Itu saja. Tapi nak kata syaitan ni macam orang kata nak halau jin, mana boleh halau jin tu, memang tidur dengan kita. Halau kot celah mana? Iyalah, kan? Nak buat pagar tak bagi jin masuk, pagar macam mana? Apa pagar, semua jin lompatnya, tak risau. Kan? Ni tabuk ayat garang keliling sekolah, kan? Kami yang kecil-kecil tu, masa sekolah tu, kan, pengetua suruh pergi tabuk ayat garam keliling pagar sekolah, kan? Sebab takut nak bagi, tak bagi jin masuk. Kalau jin tu dah ada di dalam, takkan ayah tak boleh keluar, kan? Masalah juga tu, kan? Masalah jin itu memanglah dia duduk dengan kita. Kita tinggal tempat tidur kita sekejap pun, dia main duduk dah, kan? Ya, tu Nabi suruh khibah-khibah tempat tidur, kan? Kita bukan nak beritahu apa yang duduk di situ, entahkah jin, entahkah. Lepas tu macam asrama kadang-kadang, kan? Saya ada sembang dengan satu abang ni baru ni. Dia kemungkinan lah, kita kata. Kadang-kadang asrama ni, dia masalahnya apa? Asrama ni, dia ada waktu di mana dia akan ditinggalkan kosong dalam tempoh yang panjang. Cuti sekolah, kan? Lepas tu bila balik asrama, budak sekolah memanglah dia, pertama dia duk keluar masuk asrama pun dia tak ada doa zikir, tak baca, kan? Satu. Lepas tu tidak buat seperti Nabi suruh. Nabi kata pintu kalau dikunci, baca bismillah, setan tak boleh masuk. Asrama bila balik buka terpelahang. Satu apa ni? Okey. Boleh. Sikit ke? Dah basah sikit ke? Ada 3-4 minit ni. Jadi sama juga macam tu. Lepas tu bila balik semula ke asrama, masuk macam tu saja. Tak ada baca doa.
Kan? Jadi, yalah, jin tu dah 3 bulan duduk situ, dia tiba-tiba kata, apa ni? Kan? Siapa pula dia ni main tiba-tiba duduk jaga-jaga aku dia kan? Tiba-tiba main hampak cadak apa semua ni, siapa ni kacau ni kan? Ha, dia pun geram lah juga, tak? Ha, kan? Ayat tu Nabi suruh, bila nak tidur, bila dah kita tinggal tempat tidur kita lama, Nabi suruh khibah dengan kain, kan? Jangan terus duduk aja. Ini dah sampai-sampai letih selama terus landing elok aja macam tu kan. Jadi dia benda-benda itu berlaku. Ha kan? Dia campur macam-macam lagi lah kan. So benda tu memanglah benda itu sentiasa datang dan pergi bersama dengan kita. Dia bukan benda yang boleh kita nak halau-halau dia. Dia duduk dengan kita. Ha kan? Ha, kita macam semut dengan lipas lah. Kan? Memang duduk ada dalam rumah kita. Cuma kalau kita spray-spray sikit dia lari sembunyi-sembunyi. Tapi dia duduk ada. Tak pergi malam kita tidur dia keluar balik. Ha, kan macam itulah kan. Ha, macam itulah. Dia bukan ada apa pun. Ha, kan? Dia, yang penting kita tu jangan takutlah. Kita kalau tak takut dengan jin, insyaAllah jin pun tak kacau kita. Kita ni macam orang jahat lah. Orang jahat dia berani kacau orang yang takut saja. Kalau orang tu berani lawan balik, dia pun tak berani. Ha, kan? Ha, ni orang perempuan jalan seorang, kalau penjahat datang bawa apa spray-spray tu kan, orang lah, orang jahat pun lari juga kan. Kalau dia pandai kung fu ke taekwondo ke kan, orang jahat pun tak berani juga kan. Tapi kalau dia penakut, kenalah kan, kenalah macam tu lah. Ala kulli hal, kita akan sambung bincangan pada kelas yang akan datang berkenaan dengan kitab. Jadi aras di atas air bukan tak betul lah. Arash Tuhan di atas ayak lah. Wa kana arshu 'ala al-ma'. Arash Tuhan di atas ayak. Arash iblis pun atas ayak juga. Ha, tapi jangan mudah percaya. Arash Tuhan tak dilihat melainkan oleh para malaikat dan rasul-rasul yang terpilih saja. Kan? Baik, kita berhenti sekat ni bismillah taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-'azhim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.